Dari Polres Garuda itu ada Agung panitia. Oh, yang sebiasa dia. Ah, sudah bersiap saudara, hanya menunggu satu aba-aba dari sang pengadil daripada sore hari ini saudara. Rupanya sudah sama-sama menduduki posisinya masing-masing, baik itu dari Polres Garuda yang sudah berada di sebelah kiri, dan sekarang dari Jumbor United berada di sebelah kanan kami mengcover jalannya pertandingan. Satu ayunan bola perdana Polres Garuda. Kali ini bola mendekatkan lapangan pertandingan. Satu lembar ke dalam saja akan dilakukan oleh Tanjung Ori United. Ada di sana nomor punggung 4 saudara Nizam, lemparkan bola si Nizam. Ada nomor 14 yaitu Tiko, tarik ke belakang Tiko. Di sana nomor punggung 19 masih Tanjung Ori, angkat bola, satu umpan menyisir maksudnya. Satu kawalan yang diberikan oleh pemain belakang daripada bola Garuda. Akhirnya sang bola bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja, tendangan gawang saja akan dilakukan Polres Garuda. Agung di sana sudah lucurkan bola pendek-pendek saja. Ada nomor punggung 2 yaitu Nanda, angkat Nanda cukup jauh, nomor punggung 16, 12 masih kami. Terlalu liar rupanya si kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan kembali. Tanjung Ori kali ini nomor 14, satu kandas, satu anduran bola, angkat saja bola, umpan menyisir yang dilakukan nomor 14 di sana. Terlalu cepat saudara, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan Tanjung Ori United. Sudah berlari kecil Tanjung Ori United saudara Uun, atau siapa di sana saudara. Sudah memegang sepuluh bundar, lemparkan bola sudah. Yang dituju saudara Ferry, masih Ferry. Coba bayang-bayangnya satu pemain daripada Polres Garuda, kembali Polres kali ini. Coba bangun serangan, dapat dicuri oleh Uun. Satu serangan berbalas kayaknya angkat Tanjung Ori. Kemudian maksudnya lebih dekat dengan pemain Tanjung Ori. Polres kali ini masih satu kawalan yang cukup ketat. Satu umpan panjang, dua di udara masih di sana. Polres Garuda nomor punggung 6 sudah Chris. Masih ada Chris, tarik ke belakang yaitu sudah Minanur. Masih mencari rekan cukup jauh ke belakang nomor 16 yaitu Jonak. Masih melihat teman Jodak, Minanur maksudnya, satu kerjasama di sisi sebelah kanan pertahanan daripada Tanjung Ori United. Polres Garuda kali ini masih permainkan si kulit bundar. Hari nomor punggung 9 yaitu dari Polres Garuda, Tova, angkat Tova ke belakang gawang. Satu umpan menyisir punggung 12, bye-bye. Satu tendangan tanpa kompromi yang dilakukan saudara Nani. Satu peluang akhirnya, namun masih terlalu jauh dari sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang akan dilakukan Dion, yaitu sang kiper daripada Tanjung Ori United, yang sampai saat ini masih cukup efektif mengkawal gawang yang dijaga oleh saudara Dion. Mundur 1, 2, 3 ke belakang Dion. Masih mencari rekan, mana bola dia akan melambungkan. Sudah lucurkan sekomber di sana, nomor punggung berapa dan pelanggaran saudara payah dilakukan pemain daripada Polres Garuda kali ini. Satu tendangan bebas kembali akan dilakukan Polres Garuda, maksud kami yaitu Tanjung Ori, yaitu nomor punggung 2 saudara Emot. Tidak lakukan Emot. Nomor punggung 8 rupanya dicari Ferry. Coba kuasai Ferry dan meninggalkan lapangan kembali bola. Lemparan ke dalam atau tendangan sudut akan dilakukan Tanjung Ori United. Tanjung Ori kali ini saudara sudah bersiap. Letakkan si kulit bundar, ada Ferry. Ada di sana sang kapten, bertubuh 10 sudah bersiap menyambut datangnya bola. Angkat Ferry, kemudian gawang dengan aman. Kurang pas saudara, ada Sertemuk di sana masih mengejar si kulit bundar. Mbok satu kecekan bola, angkat kembali mulut gawang. Sikap saudara Agung memeluk si kulit bundar. Satu serangan kali ini dimiliki oleh Polres Garuda. Kembali bola mental dan akhirnya dapat dikuasai oleh Tanjung Ori United kembali. Ada pemain jangkarnya nomor punggung 3 dan
kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan, yaitu Poras Garuda. Nomor pukul 16, Poras Garuda akan melakukan satu lemparan ke dalam, hancurkan bola sudah satu umpan panjang maksudnya. Sayang saudara, bola dicocor atau dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Satu tendangan bebas saja atau lemparan ke dalam akan dilakukan pemain daripada Poras Garuda. Poras Garuda nomor punggung 4, satu lucuran bola kembali dihalang oleh pemain belakang atau siapa di sana. Kembali akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali akan dilakukan, yaitu Tanjung Mori United. Tanjung Mori kali ini satu lemparan ke dalam akan dilakukan nomor punggung 3, lakukan sudah, tapi sayang satu di kaki dari Poras Garuda. Kembali sekulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan kembali masih untuk Tanjung Mori United, yaitu sudah Uun spesialis lemparan ke dalam. Kayaknya ada nomor punggung 17, yaitu dari Tanjung Mori, masih gocek sekulit bundar, juga melewati 1-2 kawalan. Cukup gesit saudara, namun cukup siaga nomor punggung 9 pemain daripada Poras Garuda. Kali ini serangan berbalas saudara, satu gojekan angkat bola sudah dan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan maksudnya tendangan sudut menendang gawang saja akan dilakukan, yaitu untuk Poras Garuda. Poras Garuda kali ini Sen Agung sudah berlari dan meletakkan si kulit bundar. Mundur 1-2-3 ke belakang Agung. Masih mencari teman maksudnya angkat. Sambung berlisah nomor punggung 6. Masih berdekat lebih dekat dengan pemain belakang daripada Poras Garuda. Berbahaya Tanjung Mori ada Mamat Agung. Dalam dekapan saya Agung sudah kali ini sodorkan bola sudah. Masih Poras Garuda nomor punggung 4. Cek si kubunda pendek kembali ada nomor kubunda 12 dan kembali bola meninggal ke lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan Poras Garuda, hancurkan bola sudah, angkat bola jatuh di kaki pemain Poras Garuda nomor punggung 9. Kocek kembali 9 di sana, satu umpan panjang maksudnya, 1-2 di udara, masih Poras Garuda ditarik ke belakang. Satu sodoran bola nomor punggung 16 Lani, angkat Lani ke Musa. Tindakan bola yang dilakukan saudara Chris, saudara terlalu liar rupanya, kiranya si kulit bundar akhirnya satu peluang kini tersia-siakan. Satu bola serangan berbalas ada Tanjung Mori, Maman coba kejar atau Maman masih dribble, Maman cukup lengket bola dalam kaki Maman dan satu tendangan dengan kaki kiri yang dilakukan Maman. Kayaknya masih terlalu enak untuk Agung. Kembali satu serangan, kembali saudara ada di sana sang kapten dari Tanjung Mori United. Di sana ada nomor punggung 12 masih Tanjung dan lagi-lagi Tanjung Mori nomor punggung 10. Dia bisa. Dan akhirnya satu serangan kembali dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan bebas saja akan ditendangkan gawang akan dilakukan, yaitu untuk Poras Garuda. Pertukukan sudah ada saudara Nanda, angkat Nanda cukup jauh berpukul 6 dan maksudnya Lani, tapi lebih dekat lagi-lagi bola terlalu liar untuk dijinakkan. Satu serangan Poras Garuda maksud kami Tanjung Mori nomor punggung 17 masih pendek maksudnya, lebih dekat dengan pemain daripada Tanjung Mori United. Dan akhirnya satu diskualifikasi terjadi di sana. Sampai bisa diselesaikan dengan baik oleh ke pengadil pada sore hari ini. Hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan, yaitu untuk Poras Garuda. Dan di sana saudara Nanda bersiap, Nanda mundur 1-2-3 ke belakang. Nanda angkat bola ada di sana Tanjung Mori kali ini. Masih nomor punggung 10, yaitu siapa dimasukkannya? Masih berkocek si kulit bundar Pandi. Dicurkan bola nomor punggung 14, yaitu Viko. Pandi kembali, itu kacikan dan kembali bola dapat dikuasai oleh Tanjung Mori. Poras maksudnya satu gerakan dan pergantian pemain dari Poras Garuda.
16 keluar masuk 17. Ya rupanya satu tenaga anyar disiapkan yaitu daripada Poras Garuda. Satu rupanya serangan akan kembali saudara ada di sana. Tajuk Guru naik cepat dilucurkan bola pandi nomor 14. Sutra Figo angkat kembali nomor 17. Satu nomor 8 lali dan akhirnya sama-sama terjatuh dan akhirnya perlu penyelesaian sudah diselesaikan dengan sempurna oleh sang pengadil. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Ada permainan bisa dilanjutkan kembali. Ya, yaitu hanya terjadi satu insiden kecil kayaknya. Diskusi di sana sudah dilakukan kedua pemain ya. Rupanya perlu penanganan sang medis. Poras, Poras. 12. Ikan kalong. Wasit panggil. Ya rupanya mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa saudara. Sudah dipersiapkan dua pemain anyar kembali dari Poras Garuda rupanya. Ayah sudah kembali bangun saudara. Itu dari Tanjung Ori United saudara Ferry. Pemain yang cukup energik ya. Yang dimiliki oleh Tanjung Ori United. Dari sana sudah ditendangan bebas saudara Emot. Emot sambil berbaca pinggang Emot juga angkat atau membeli ke bola atap Emot satu pun buah lerisir apa-apa maksudnya tapi sayang dibutuhkan dengan pemain daripada Poraskan pemain kembali saudara Landa dan akhirnya satu serangan bangun oleh Vigo Vigo dan pergantian pemain dari Poras Garuda 8 keluar 7 masuk. Poras Garuda nomor punggung 6 juga keluar masuk nomor punggung 5. Dua tenaga anyar sekaligus saudara dimasukkan oleh sang latih daripada Poras Garuda guna untuk mempertajam daya dobraknya saudara. Balik satu tendangan kali ini Poras Garuda nomor punggung 16. Satu serangan menyisir nomor punggung 11 itu sudah Menanur. Masih Menanur, coba kawal bola Menanur. Satu kawalan cukup baik, ratiku maksudnya. Tapi sayang ada pemain yang baru masuk nomor punggung 5. Menanur kembali, satu gocekan angkat bola ke tengah. Ada nomor punggung 4, yaitu serangan Diki. Angkat Diki nomor punggung 12. Satu serangan kali ini Poras Garuda. Coba kejar si kulit bundar nomor punggung 12, yaitu saudara Lani dan ke lapangan pertandingan. Si kulit bundar satu lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu daripada Tajuk Gore. Bukan Tajuk Gore ada nomor punggung 14 Vigo. Takulah Vigo jatuh di kaki lawan kali ini saudara Menanur. Siapa di sana satu kawalan dan balik si kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Nanda. Hiding saja Nanda bola kembali harus meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan kembali akan dilakukan Poras Garuda. Poras Garuda kali ini satu ayunan bola masih cukup tinggi, satu merebutan di udara masih dan salam kulit panjang sudah berbunyi pertanda salah satu pemain di sana sudah melakukan satu pelanggaran yang menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan yaitu untuk Tanjung Ori United. Tanjung Ori United sudah letakkan si kulit bundar yaitu saudara Dion sang kiper yang dimiliki oleh Tanjung Ori yang masih sampai saat ini masih kokoh saudara mengawal gawangnya. Sudah melakukan satu dua di sana ada nomor punggung Poras Garuda kali nomor punggung 5 pemain baru masuk ada Menanur. Poras Garuda coba membongkar kembali nomor punggung 5 yaitu saudara Dovik angkat dan meninggalkan lapangan pertandingan. Si kulit bundar satu tendangan gawang saja akan dilakukan yaitu untuk Dian ataupun Tanjung Ori United. Sudah berjangkau bola saudara di sana Dion dengan penuh tatapan mata dingin dia sudah letakkan si kulit bundar
putar 1, 2, 3 ke belakang. Saudara Dion angkat bola, Dion cukup jauh tapi sayang kan ini harus jatuh di kaki nomor punggung 10 rupanya daripada Tajung Morik. Pecah sukulit bundar masih Tajung Morik, awal bola dapat dicuri. Kembali satu serangan melalui sisi ke belakang pertahanan daripada Tajung Morik. Boras Garuda angkat nomor punggung 7, 1, 2 masih bola terlepas, satu sabaran bola kembali namun kemudian belum berakhir. Tajung Morik kali ini berbalik ala serangan. Tumpah Kocek ada di sana, Pati satu beturan kayaknya ada Maman. Tumpah Kocek bagai-bagai Maman dan rupanya satu pelanggaran apa yang dilakukan pemain daripada Poras Garuda, hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan yaitu Tajung Morik United. Dan Maman di sana spesialis bola mati sudah letakkan Maman. Mundur 1, 2, 3 ke belakang Maman dengan konsentrasi cukup tinggi ada di bawah Mester Sunda Agung daripada Poras Garuda. Angkat Maman, cukup keras masih berbentur. Satu pertahanan atau benteng pagar yang dibangun Poras Garuda. Poras Garuda ada lari di sana, coba kejar si bundar, masih lari, mulai menyisir pertahanan dan angkat. Dia sahabat sudah kawalan tetapi pun Lani bisa menyentuh bola namun satu sepakan terlani masih terlalu lebar. Saudara jatuh di sebelah kiri gawang atau kiper gawang yang dijaga oleh saudara dia. Kembali satu tendangan gawang sudah lakukan, kali ini cukup keras ada Maman maksudnya, tapi sayang kembali buat Tajung Morik United. Maman ke goreng si kulit bundar Maman bagi kembali nomor punggung 8 yaitu saudara Ferry. Masih Ferry coba angkat tenang nomor 14 masih Tajung Morik dan berbaikan si kulit bundar. Lakukan sudah Ferry, coba menusuk Ferry, Ferry diri dan walaupun dengan ketatnya satu kawalan Ferry sempat menembus namun tendangan, hasil tendangannya masih kurang sempurna. Kembali serangan dilakukan oleh Tajung Morik United nomor punggung 18 19 1 18 di sana yaitu Sir Askor Oscar angkat kemudian ke Maman. Maka kembali satu benturan, akhirnya satu tendangan bebas kembali tendangan gawang akan dilakukan yaitu Poras Garuda. Poras Garuda saudara Agung masih melirik teman Agung, angkat Agung hanya jauh jatuh maksudnya di kaki lawan. Kembali Tajung Morik kali nomor punggung 10 nomor punggung 17 maksudnya saudara Rafi. Masih Rafi angkat nih. Lalu saudara lemah atau mulai satu sedokan yang dilakukan saudara Rafi, akhirnya aliran bola dapat terpotong kembali hanya menghasilkan satu tendangan sudut saja akan dilakukan Tajung Morik United. Ada di sana saudara Afandi sudah letakkan si kulit bundar. Afandi masih mendekat juga saudara Ferry, takkan masih 2-3 pemain daripada Tajung Morik sudah berada di garis 16 saudara. Poras Garuda pun sudah menumpuk di belakang, rupanya saudara hanya menyisakan satu pemain di depan. Nah ini Poras Garuda, satu heading udara kembali dan sayang saudara satu kemudian belum dapat dikuasai ada Milanor. Poras Garuda kali ini satu serangan cukup cepat, masih Milanor, coba kocek si kuda Milanor. Lalu jauh saudara, bola akhirnya bola dapat direbut kembali, satu dua lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu daripada Tajung Morik United. Tajung Morik United kan ingin melakukan satu lemparan yaitu saudara Uul curkan bola Uul namun jatuh di kaki saudara Wafik. Masih nomor punggung 9 yaitu saudara Tofak, petang Tofak masih kocek si klub bundar Tofak main daripada Poras Garuda kan ini Minanur, ada Minanur masih Mustafa maksudnya. Satu hantaman atau satu bersih yang dilakukan yaitu Tajung Morik United.
set kembali satu lepar sudah lakukan di sana ada Tova, angkat Tova, Minanor ke siapa di sana, putuskan juga pemain belakang dari mana Tanjung Gore kembali dan waktu 9 masih Poras Garuda potong aliran bola kembali ada Taufik di sana coba kontek nah rupanya satu kaguan yang dilakukan saudara Taufik atau siapa pemain daripada Tanjung Gore United hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan untuk Poras Garuda sudah bersiap di sana saudara Wafik. Ah, sudah mundur 1-2-3 adakah walaunya cukup ketat yang dilakukan saudara Vici atau siapa di sana daripada Tanjung Gore yang kan masih bersiap melihat teman angkat Wafik lalu lepas saudara satu saudara bola yang dilakukan saudara Wafik namun satu aliran bola atau pada akhirnya masih jatuh habis angkat Agung kembali mudah maksudnya masih ada di sana Nanda kuasai Nanda dan kembali jatuh di kecilan kembali masih ada Lani coba angkat Lani kemudian maksudnya coba jinakan si kulit bundar dan gagal saudara satu aliran bola satu serangan berbalas berbahaya nomor 24 sudah Vigo dan rupanya saudara petik saja nomor punggung 9 kali ini Poras Garuda masih angkat dan satu bola sakuan bersih yang dilakukan pergantian pemain dari Tanjung Gore 17 keluar 13 masuk ya lemparan ke dalam rupanya akan dilakukan yaitu bentar ya habis pemain mentah panggil wasit. Ya rupanya salah satu pemain daripada Tanjung Gore yaitu Surak Pukul ya. SS kompres. Ya rupanya salah satu pemain daripada Tanjung Gore United ya sudah mulai bangun kembali dan harus di keluar lapangan ya. Atas nama Uul ya sudah segera gaudanya satu lempar ke dalam akan dilakukannya itu Tanjung Gore saudara siapa di sana rupanya Nisam sudah memukul si kulit bundar Nisam bersiap akan melakukan satu lemparan ke dalam akan dilakukan saudara Nisam apa yang akan dituju ada lemparkan bola sudah satu bayang-bayang yang dilakukan pemainan lagi-lagi pelanggaran saudara apa yang dilakukan pemain daripada Poras Garuda hanya menghasilkan satu tendangan bebas kembali akan dilakukan Tanjung Gore United sudah bersiap dia mundur 1-2-3 ke belakang ini saudara Vico Vico di sana hanya berkonsentrasi di ada di bawah mestar yaitu dari Poras Garuda saudara Agung juga sudah bersiap menyambut datangnya sekulit bundar Vico angkat Vico angkat Vico ke bawah cukup siaga saudara Agung seperti bola di udara akhirnya satu tendangan kembali masih satu serangan kali ini ada Rafi atau siapa dan akhirnya kembali si kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan lepar ke dalam akan dilakukan yaitu Poras Garuda lakukan sudah ada di sana depan punggung 9 angkat bola cukup jauh depan punggung saudara Lani atau siapa di sana Minanur buang saja le bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lepar ke dalam akan dilakukan yaitu Poras Garuda. Poras Garuda kali ini ada Rafi E ada siapa di sana? Terlalu melebar saudara. Satu kawalan bola lempar kembali akan dilakukan yaitu daripada Lani di sana satu gangguan. Apa dilakukan Poras Garuda atau dan yang menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan yaitu untuk Poras Garuda yaitu satu ke pelanggaran apa yang dilakukan pemain cangkar daripada Tanjung Gore United sudah letakkan si kulit bundar dan di sana saudara Diki Poras Garuda akan sudah bersiap 2-3 pemain 4 sekaligus 5 saudara sudah bersiap angkat bola Diki satu sambutan lalu jauh kembali satu serangan kemelut masih Tanjung Gore di sana Poras dan
kibar saja bola melambung tinggi ke udara. Kembali satu hiburan mereka ke lapangan pertandingan. Lepar ke dalam saja akan dilakukan, yaitu Poras Garuda. Poras Garuda masih, yaitu bersama Jiki, lakukan masih gotek si kulit bundar. Satu gerakan cukup manis, masih tarik ke belakang, berpukul anda di sana. Dan akhirnya kembali lemparan ke dalam, masih Poras dan meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan bebas segawang saja akan dilakukan, yaitu untuk Poras Garuda. Masih jatah jumurih. Kita juga rekayanya sana sudah bersiap, yaitu saudara Dion sudah letakkan si kulit bundar. Dion dengan mundur 1-2-3 ke belakang, angkat landa cukup keras. Pandian dicari rupanya, ada seorang di sana, satu umpan menyisir, yaitu nomor 14 saudara Vico. Masih Vico sama-sama nomor 14 coba masih bolong angkat. Siap saudara, satu tendangan yang dilakukan Vigo terlalu lunak kayaknya saudara. Kali ini satu serangan, malah saudara Diki angkat bola. Diki Minanor Maksincan lebih dekat dengan pemain daripada Tajimori. Kali ini serangan berbalas, ada Avandi, lucurkan bola Avandi. Ntar pada pukul 18, yaitu ada Irfan angkat. Jauh saudara dari cekawan, akhirnya bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang saja akan dilakukan untuk Poras Garuda. Poras Garuda kayaknya sudah lakukan agung cukup keras saudara. Sampun permintaan untuk siapa di sana. Satu bola masih ke belakang, kurang cermat saudara. Dapat kawalan. Satu dua cukup rapat saudara. Barisan pertahanan daripada Poras Tanjungur United kembali lempar ke dalam akan dilakukan, yaitu Poras Garuda. Poras Garuda ada melalui, masih bayangi angkat. Satu dua kecekan, ternyata masih ada di sana nomor punggung 14 sudah lihen angkat, coba tidakkan bola kembali. Satu serangan nomor 78 yaitu saudara Ferry, angkat Ferry. Maman saudara berbahaya, satu serangan masih Maman dan pelanggaran saudara apa yang dilakukan saudara Maman. Kembali satu serangan gagal kembali. Bilang kembali maksudnya suara Garuda, satu serangan dan dilakukan nomor punggung Robik. Opik di sana siapa yang dituju rupanya pemain-pemain dari Poras Garuda masih berada di lini tengah saudara. Belum ada bisa menyambut datanya bola kembali. Satu serangan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam akan dilakukan, yaitu untuk Tanjikori United. Tanjikori United saudara ada di sana saudara Uul, spesialis lemparan ke dalam kayaknya saudara. Dan sudah akan melakukan Uul, ada Ferry yang dituju, masih Ferry coba gocek secret putar Ferry, namun lebih dekat dengan pemain daripada dan kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lebar ke dalam, masih di sana Poras Garuda. Coba kocek nomor punggung 5 Taufik, tarik ke belakang. Masih Poras dengan teknik cukup tinggi. Coba tapi sayang harus kandas kembali di kaki pemain dari Poras Garuda. Satu kawal dapat terkuri saudara. Kembali gagal harus kembali saudara lari. Satu peluang lari, lari di kutang Poras. Masih berputar, tidak ada ruang tembak saudara. Dan satu perlindungan yang dilakukan pemain belakang dan pergantian pemain daripada Poras Garuda. 7 keluar masuk 15. Gua masuk oleh kontek boleh. Satu tendangan akhir saudara di menit akhir babak yang kedua kayaknya saudara dipersiapkan oleh sang pelatih. Nah itu apakah ini ada kartu keberuntungan, ya kita tunggu saja saudara. Poras Pasirnya Tajumuri lakukan nomor punggung 14 yaitu saudara Vigo. Masih Vigo cek si kulit pundar Vigo dan terjatuh saudara. Satu pelanggaran kembali dilakukan pemain daripada Poras Garuda. Tendangan bebas saja akan dilakukan, yaitu untuk Tajumuri. Tajumuri nomor punggung berapa di sana? Nomor punggung 2. Rupanya salah satu pemain yaitu saudara Nizam
terjadi penarikan otot atau di mana saudara? Mudah-mudahan tidak apa-apa, butuh perawatan. Ya, rupanya sudah mulai bangun walaupun tertatih-tatih saudara. Pergantian pemain Tanjung Muri 14 keluar masuk 11. Nomor berapa ya? 4. Ya saudara, sudah masuk tenaga ajar tak cukup kali ini. Satu serangan ada Ferry, satu bayang-bayang yang dilakukan yaitu saudara Nanda. Akhirnya bola berikan dalam bagian pertandingan kembali. Satu tendangan bebas gawang akan dilakukan yaitu untuk Poras Garuda. Sudah lakukan Poras kali ini. Coba satu pemain yang baru masih, satu tentuan perdana kayaknya kali ini ada saudara Ferry. Coba bayang-bayangnya Ferry dan rupanya akhirnya satu kemelut di sana dan dapat diselesaikan dengan sempurna dan akhirnya hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan untuk pergantian pemain Tanjung Muri 4 keluar masuk nomor 9. Satu ya sudah masuk tenaga Persib belakang daripada Tanjung Muri. Angkat bola Persib masuknya Poras. Sudah lakukan jatuh di kaki laut kembali dan balik si kulit putar mendekatkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu Poras Garuda. Poras Garuda satu lempar ke kapal. Sudah ada outfit di sana. Satu aliran bola kembali, satu melambung jauh ke tengah rusaknya. Heading bola sudah nomor ada Milano. Milano sabar saja bola saudara. Gagal satu kawalan kembali. Satu serangan yang dilakukan pemain daripada Poras Garuda. Ada Tanjung Gori nomor punggung 10 Maman. Ada Nanda Maman. Satu tendangan yang dilakukan saudara Maman. Namun karena begitu luas dadan dari tiga itu saudara Brazil. Ada banyak kedua juga skor 1-0. Baik saudara sekalian, terima kasih kepada kedua tim U11.